Well, halo. Ini playsheet yang gue buat, playsheet ala-ala ya. Karena ini gue contoh ke bisnisiku. Bisnisiku gue pakai 4 meter totalnya, tapi juga masih ada sisa 1 meter, 50 cm dan 50 cm. Jadi cuma kepake 1,5 meter. Itu sama gue pakai ini bracket-bracket universal nih untuk bikin playsheet kayak gini. Ini by the way belum jadi sempurna, tapi kurang lebih udah 80% jadilah. Tinggal gue setting, ternyata gue settingnya terlalu jauh sekira dari pedal. Jadi nanti paling ini gue majuin mejanya. Jadi ini bisa gue majuin, tinggal gue bikin buat lubang baru di bawah biar meja lebih maju. Terus atau enggak ini yang gue mundurin gasnya. Sekarang problemnya cuma satu, ini apa namanya, ini besisiku, apa ini playseat, kalau gue begini dia gampang gak angkat tuh. Gampang gak angkat gitu kan. Jadi paling nanti solusinya gue rencana pakai, aduh sorry, pakai beli satu lagi ini papannya. Ini baru gue papannya beli di Shopee ya. Gue pikir tadi gue beli meja kayu beneran, meja portable beneran, ternyata dijual terpisah kaki dan papannya. Ya udahlah, akhirnya papannya gue pakai di sini. Nah, gue rencana ntar beli satu lagi papan kayak gini, gue pakai sebagai alas di bawah, di bawah sini nih, di bawah sini biar dia lebih kaku, lebih rigid gitu. Karena kan ada ininya nih, ada, jadi nggak lebih susah untuk kelepak-kelepak gitu. Atau sebenarnya ini kalau ini ditahan nih, ini nggak ini tuh kokoh sebenarnya. Ya goyang mah tetap goyang, cuma takut gue kokoh sini untuk main-main nggak akan koplak-koplak-koplak kayak gitu. Nah paling ntar rencananya sih gue kayak untuk sementara gue pakai beli ini dulu, nanti gue beli pasang. Kalau ternyata masih goyang-goyang juga, mungkin nanti gue pakai dinabolt, gue mur ke lantai biar paten gitu ya. Sama kendala kedua, kalau gue mainnya dengan begini, ini kursi kan masih pakai kursi biasa. Ntar tendang-tendang ini maju, tendang-tendang goyang, maju-maju. Jadi makanya kayak gue paling bener sih di patenin ke lantai atau mana di ujung di tembok gitu loh. Jadi ya udah sih untuk sementara gitu dulu aja. Ini kalau tadi kayak gini ya. Nah, kalau gue kayak gini kan goyang-goyang kan, kayak jadi nanti masih gue ini masih gue coba beli ini dulu. Dan ini belum sempurna, nanti mungkin kok finishingnya gue sempurnain. Ini pinggir-pinggirnya gue kasih karet biar nggak tajam gitu. Jadi untuk sementara gitu dulu, dan ya udah deh gitu dulu. Okay. Bye. Eh, by the way, modalnya kalau buat bikin kayak ginian ya, ini nggak nyampe 100.000 modalnya nih bikin playset kayak gini. Kalau dihitung sama ini nyampe ya. Ini by the way ini harganya 60.000an. Ini gue besi sikunya beli nggak tahu ketebalan berapa mili gitu, gue lupa 1, something apa 1, something apa 0, sekian something gue lupa lah. Pokoknya ini harganya 2 meter 27.000. Gue beli 4 meter. Jadi udah berapa tuh, 27 kali 4 100 ya, nyampe 100 ya. Cuma tapi kepakainya kan ternyata cuma 1,5. Jadinya sebenarnya kalau enggak kalau beli 1,5 meter doang, udah 1,5 meter dia tuh ada yang kok 1,5, sorry, 3 meter doang. Kalau beli 3 meter doang mungkin sekitar 70 ribuan kalau modalnya. Ya pokoknya kurang lebih segitu lah. Plesir-plesir ala-ala gitu. Bautnya juga murah. Jadi ya udah gitu dulu deh, dan okay, bye.